Halo guys, balik lagi di channel Happy Behind. Masih ingat gak rumah ini waktu itu kita lagi pemasangan framestone buat depan rumahnya segede ini di jalan kami ini guys. Nah, kita mau memperlihatkan kayak apa nih, sudah cantik, sudah rapi rumahnya, sudah ditinggalin. Yuk, kita langsung balik dulu kameranya. Guys, sehingga rumah ini ya tinggi, menjulang tinggi, dan ini prosesnya sudah selesai terpasang, sudah jadi, wow, istimewa ya guys. Benar-benar kalau dilihat dari jauh seperti ini, kita lihat dari dekatnya dulu aja lah ya, buat mengingat-ingat dulu waktu dari dekat seperti apa nih, kira-kira kayak gini guys. Ada benar-benar tekstur batu aslinya ya, dari atas ada belahan-belahan batunya ada, dan kalau dari makro banget kira-kira seperti ini guys. Yes, kira-kira seperti ini guys kalau dari makro banget. Lalu kita mulai mundurin dengan jarak 1 cm ya, ini ya dikasih tali air ya biar kelihatan batunya, terlihat seperti tebal-tebal banget. Dan bener mundurin yes, kayak gini guys hasilnya guys. Wow, mantap gak? Disandingkan dengan pagar warna hitam, membuat dia semakin keren dengan adanya tanaman-tanaman hijau di atasnya. Kombinasi hijau, batu, dan besi membuat hasil yang sangat maksimal guys. Keren gak? Kalau dilihat sini sih mantep banget ya. Cantik banget sama dipadu dengan tanaman-tanaman di atas. Oke, jadi keren gak ini koleksi Happy Buy yang didesain oleh Taka Arkitek yang ada di Semarang ini. Makanya kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa subscribe guys, supaya bisa lebih rajin lagi untuk mampir ke proyek lainnya. Cuma nunjukin kayak apa sih koleksi Happy Buy, salah satunya framestone yang terpasang di sini dari secara makro sampai kita lihat dari secara luas dengan desain-desain menarik dari desainer kreatif lainnya. Pantengin terus channel Happy Buy Hand, and this exclusively Happy Buy Hand. Bye guys. Now the sunshine brings the light, fill me up with a flame.